간식을 빨려도 아니다 또. 나빠 아방도. 이래 상발. 야, 둘. 뭐 아파? 아기. 나빠 알아. 아기. 이리 기기 아리카와이 바로. 요새 바이 선발. 나. 봐봐, 땡어. 점에 깬 루스니? 땡어니. 하아, 점일 mana Ara dapat? Aki belikan. Tengok tanduk dia. Cantik. Ara cakap tanduk cantik, teringat Aki satu cerita ni. Pasal seekor rusa. Ceritalah, ceritalah. Yalah, yalah. Pada zaman dahulu. Pujilah lagi. Seronok aku dengar. Memang tandukku kuat dan cantik. Apa benda yang kurus seperti kayu tu? Kakiku rupanya. Kenapa aku yang mempunyai tanduk cantik dan kuat dapat kaki yang kurus dan hodoh begini? Memang tidak adil. Apa patut aku buat? Aku kena jumpa dia. Dia haiwan yang bijak. Mesti tahu apa nak buat. Apa kau kata? Aku nak kau selesaikan masalah kakiku yang kurus dan hodoh ni. Ada? Aku tengok elok je kaki kau tu. Tak elok. Aku inginkan kaki yang kuat dan cantik. Yang sepadan dengan tandukku ini. Kau lihat ular? Langsung tak ada kaki. Tapi boleh berjalan dengan menyusur dan masuk ke dalam tunggu-tunggu kayu yang sempit. Jadi? Tengok ayam. Walaupun berkepak, tak boleh terbang tinggi macam burung-burung yang lain. Tapi suara kukukannya yang paling nyaring dan boleh mengejutkan semua penghuni hutan. Siput tu dah lah kecil. Jalan pun perlahan je. Tapi dia ada cengkerang keras untuk melindunginya. Jadi? Jadi? Setiap mereka ini ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi apa kena mengena dengan masalah aku? Sebenarnya kau tak ada masalah. Memang tanduk kau cantik dan kuat. Tapi kaki kau dicipta kurus macam tu, mesti ada sebabnya. Rusa? Huh?
Nasib baik tak nampak kita. Kecil, kau nampak kaki singa tu? Kaki macam tu lah yang aku nak. Kuat dan gagah. Kaki singa? Kau biar betul. Iya. Kalau ada kaki seperti itu, barulah padan dengan tandukku yang cantik dan kuat. Sungguh mana kau nak pun, kau takkan dapat. Kaki kau dah memang kurus macam tu. Tak ada apa yang aku atau kau boleh buat. Kalau tak nak tolong, cakap je lah. Tak adulah bijak sangat sang kecil tu. Masalah kaki aku ni pun tak dapat nak selesaikan. Kuat ke tanduk kerbau nak angkat dahan tu? Kuat! Yeay! Kerbau kuat! Hebatlah tanduk kau kerbau! Walaupun tak cantik, tapi berguna! Eleh! Tanduk aku yang cantik ni pun boleh alihkan dahan tu lah! Ya betul Ustaz tu. Jangan paksa diri. Kaki kau tak kuat. Nanti patah. Betul? Bukan kaki je patah. Tanduk kau yang cantik terbuatkan patah. Ish, malunya. Semua salah kaki hodoh dan tak guna ni. Nantilah bila aku dapat kaki yang kuat macam singa. Barulah aku boleh menunjukkan kebolehan tandukku ini. Rasa kuat! Terima kasih! Terima kasih! Sama-sama! Rasa! Sedapnya! Kenyanglah aku hari ini! Jangan! Jangan makan aku! Mana kau nak lari, ha? Aik, ada kaki yang kuat dan gagah pun tak lepas kerja aku. Sia-sia je. Rosa. Laju lagi kaki aku yang hodoh dan kurus ni. Aduh, tersangkut pula. Tolong! Tolong!
Kancil. Huh? Eh, tolong lepaskan tandukku ni. Cepat. Lepas, aku kena patah ke tanduk kau. Jangan! Kau memang cemburukan tanduk aku yang cantik ni. Pergi kau! Tak payah tolong! Cubalah lari sekarang! Rupa-rupanya, hanya kakiku yang hodoh dan kurus ini dapat menyelamatkan aku. Tapi tanduk yang cantik ni telah menyusahkan aku. Mati rusa kerana tanduknya. Begitulah kisah rusa dengan tanduknya. Ais krim pun habis. Apa jadi pada rusa? Rusa kena makan dengan singa lah. Itu pun tak tahu. Sedihlah cerita ni. Kesian Kak Rusa. Jangan nak sedih. Itu kan cerita je. Kita patut ambil pengajaran dari cerita tu. Ha, Aris? Apa yang Aris belajar dari cerita tu? Tak tahulah tu. Tahulah. Cerita tu nasihat kita jangan terlalu bangga dengan kelebihan yang kita ada. Nanti jadi macam rusa. Betul kan, Aki? Betul. Pandai, Ara. Apa ni, Aki? Aris yang jawab. Ara pula yang pandai. Aris pun pandai. Dari cerita inilah terciptanya peribahasa mati rusa kerana tanduknya. Yang bermaksud mendapat malang kerana sesuatu yang menjadi kemegahannya. Hai, semua sebab tanduk ni tersangkut ke dalam pokok. Itulah. Siapa suruh ada tanduk cantik sangat? Bercabang-cabang. Menyusahkan aja. Ada banyak lagi peribahasa macam ni. Seperti harimau mati kerana belangnya. Gajah mati kerana gadingnya. Kasturi mati kerana baunya. Kesiannya, semua mati. Itu peribahasa je lah. Ia untuk mengingatkan kita supaya jangan bermegah dengan kelebihan diri. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Setuju! Aris dengan Ara bersyukur ada Aki yang suka bercerita dan... Dan apa lagi? Dan baik hati. Tahu tak apa? Aki, nak aiskrim lagi? Boleh. Ara pun. Ish, dah makan tadi. Cukuplah. Jom kita gerak dulu. Kalau markah tinggi, boleh dapat aiskrim Malaysia. Percuma. Aiskrim? Nak.
Pandai nyanyi. Ha, nah. Hebat cucu-cucu Aki. Dah puas makan aiskrim? Jom kita gerak. Nanti lambat tutup pula tempat tu. Tempat apa, Aki? Tempat yang kita nak pergilah. Kat mana tu? Adalah.